Oke, selamat malam semua warga, terutama yang melintasi di Mentok, Bangka Barat. Hari ini kita lengkap turun full, Pemda, Polres, Kodim, full di sini untuk mengamankan. Untung Pemda sudah menyiapkan tempat yang luas begini untuk ya untuk buffer zone lah, untuk mengamankan dulu. Sudah disiapkan juga air, musik, tas handphone, ya kan? Kesehatan, permainan. Makanan pun disiapin gratis, hanya ada di Bangka Barat ya, sama Pak Wabub. Ya. Jadi malam ini kita ada 400 yang sudah kita amankan, bisa 4 trip lagi. Malam kalau udah jam 10 nanti truknya 90%, mobil kecilnya 10%. Kemudian untuk besok pagi jam 6 udah mulai trip berikutnya, mobil kecilnya 90%. Kemudian treknya 10% dibalik terus. Diharapkan nanti sore, besok sore sudah bisa terangkut, khususnya yang ada di sini. Jadi kepada seluruh warga ya, kami mohon bersabar karena memang ini eventnya sudah 3 tahun ya, nggak apa-apa, memang seru. Kita juga all in lah ya, all out untuk ngamankan semua personel, walaupun sipil sama militer sama polisi semuanya ikut sini. Satpol PP semua jagain, sama menghibur masyarakat lah. Apa Bu? Ya, nah, alhamdulillah saya sebagai tuan rumah terbantu semenjak ada Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Waka, semua support, dan alhamdulillah juga peran aktifnya dari ASDP. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita siapkan bisa membantu masyarakat Bangka yang akan melakukan penyeberangan. Ternyata bukan hanya Bangka, Bro, ada Belitung juga. Jadi Belitung itu kalau mau nyebrang ke Palembang, dia lewat Pangkal Pinang, habis lewat itu ke sini. Jadi Bangka Belitung sudah yang kita fasilitasi ini. Subhanallah. Ya, apa-apalah. Ya. Karena ini eventnya tahunan, jadi. Tapi alhamdulillah dari gubernur ada satu mobil lah, mobil BPBD untuk toilet mobile ya. Yang satu itu alhamdulillah. Oh, yang tadi pasang di sana ya. Iya, satu itu. Ya, PT Timah ngasih toilet mobile-nya 3. Ya. Insyaallah. Dan kita ada siapkan WC. Makan, kita para sopir sudah kita kasih makan sampai kenyang. Dan juga kita sudah siapkan tenda untuk khusus ibu-ibu yang menyusui dan yang bawa anak-anak di tempat buffer zone bayangan atau rest area bayangan. Di buffer zone kita juga kita siapkan untuk tempat rest area, tempat istirahat bagi pemudik, jadi tidak perlu harus bertahan di dalam mobil. Ini alhamdulillah Pak Dandim sampai malam juga menemani kita. Pak masih pakai kain dinas lagi. Kita sih sudah pakai baju dinas, kok udah bau. Iya. Ganti. Masya Allah. Oke. Okay. Ini pulang kemana? Ini kemana? Mau ke Palembang, Pak. Lampung. Palembang. Pulang. Lampung juga. Iya, di Lampung Utara. Ini bagaimana kalau lama nih? Sabar ya, Pak. Sabar dan sabar, Pak. Karena pagiannya habis lah ini. Ya. Ini Lampung juga.
muter lah. Enak muter wae. Ini layar tancap yang disiapkan oleh Pemda untuk masyarakat. Ambil nonton musik di sana, karaoke di sana, main PlayStation. Rumah ini di sini. Termasuk nonton layar tancap. Jadi semua yang ada di sini, sanitar kita keluar. Ini apa, Kak? Ini saya minta. Situasi terkini Pelabuhan Tanjung Kaler, Kecamatan Metok, Kabupaten Bangka Barat, tepatnya pada malam hari ini tanggal 29 April tahun 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di H-2 Hari Raya Idul Fitri.